memasuki pelataran pernikahan, tamu undangan yang menghadiri pernikahan Aisyah Reni pasti akan terkesima. Setelah masuk ke gapura, sebuah mobil Mercedes-Benz kuret terbaru dipajang. Inilah mas kawin yang diminta Aisyah Reni dari Jeffrey sebagai mahar untuk meminang wanita tersebut menjadi istri. Pekerjaan asli suami Aisyah Reni, adik Syahrini terungkap pantas saja ia bisa memberi mahar berupa mobil seharga 1 miliar rupiah. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Suami Aisyah Reni, adik Syahrini adalah pria bernama Jeffrey Geovani. Jeffrey Geovani berprofesi sebagai pengusaha sukses. Seperti diketahui, tak seperti kakaknya yang betah melajang hingga sekarang, Aisyah Reni sudah menikah sejak tahun 2012 lalu. Pernikahan Aisyah Reni tersebut tepatnya terlaksana pada tanggal 5 Mei tahun 2012. Aisyah Reni memutuskan menikah dengan seorang pria yang bernama Jeffrey Geovani. Banyak yang tak tahu siapa sosok suami Aisyah Reni sebenarnya. Diketahui sang suami berprofesi sebagai pengusaha sukses yang kaya raya. Kekayaan Jeffrey sang suami dari Aisyah Reni ini tak terbantahkan dan terbukti dari mahar yang ia berikan pada saat itu. Tak tanggung-tanggung Jeffrey memberikan mahar berupa mobil seharga 1 miliar rupiah dalam pernikahannya dengan Aisyah Reni. Resepsi yang sudah pasti dihelat mewah itu digelar di Kebun Raya Bogor, Sabtu, tanggal 5 Mei tahun 2012. Aisyah Reni mengenakan gaun putih cantik yang bertabur payet di bagian depan. Bahkan maharnya tersebut sempat menjadi perbincangan lantaran dianggap terlalu berlebihan. Bukan orang lain, Syahrini sendirilah yang merancang konsep pesta pernikahan adiknya itu. Untuk hari bahagia adiknya itu, Syahrini ingin membuat pesta ala pernikahan Kim Kardashian. Meski harus menerima dengan lapang sang adik mendahuluinya menikah, tapi Syahrini terlihat tetap bahagia. Walau demikian, ia ternyata tak memberikan restu secara cuma-cuma. Ai sempat mengungkap jika Syahrini meminta syarat pelangkah ketika dirinya akan menikah. Pernikahan Ai dengan suaminya itu pun berjalan harmonis dan bahagia. Setelah 3 tahun menikah, Ai dan Jeffrey akhirnya dikaruniai anak. Aisyah Reni melahirkan pada tanggal 5 Agustus tahun 2015 lampau. Beruntungnya, Ai sekaligus dikarunia anak kembar laki-laki dan perempuan. Kedua anak kembarnya itu diberi nama Raja dan Ratu. Pasangan bayi kembar ini pun semakin menambah semarak keluarga mereka. Kini keduanya telah tumbuh menjadi balita yang lucu dan menggemaskan. Punya orang tua yang kaya, Raja dan Ratu juga sering disebut sebagai sosialita cilik. Di usia yang masih kecil, mereka sudah sering terlihat menggunakan barang-barang branded berharga jutaan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.